Drone peledak Ukraina terekam mendarat di posisi pasukan Rusia. Pasukan Rusia tampak berupaya bersembunyi di semak-semak hingga reruntuhan bangunan. Namun sayangnya, pengintai Ukraina mampu mengungkap posisinya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 19 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia gagal menyamarkan diri beserta alat tempurnya. Serangan ini dilakukan oleh pasukan dari Brigade Mekanis Terpisah ke-115 Ukraina. Akibatnya pasukan Rusia menderita luka berat, bahkan beberapa di antaranya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.